Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Mahkamah Kuwait jatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas Joe Low. Sebuah mahkamah di Kuwait mensabitkan kesalahan ahli perniagaan Low Tech Joe tanpa kehadirannya semalam atas tuduhan penggubahan wang haram berhubung skandal 1MDB. Menurut laporan Akhbar Kuwait Al-Kabas, seorang syekh bersama rakan kongsinya dan dua warga asing telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun, manakala seorang peguam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas tuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana Malaysia itu. Mereka juga diarahkan memulangkan AS 1 bilion bersamaan dengan RM 4.4 bilion selain membayar denda berjumlah KD 145 juta bersamaan dengan RM 2 bilion. Akhbar itu tidak menamakan syekh tersebut, rakan kongsinya maupun peguam berkenaan, tetapi hanya menyebut sebagai dana Malaysia. Menurut laporan itu, ini adalah kes penggubahan wang haram terbesar. Ia juga mengenal pasti warga asing itu sebagai Low dan ahli perniagaan Syria, Francis Bache Kiwan. Sementara itu, laman Sarawak Report pula berkata, dana Malaysia yang dimaksudkan tersebut ialah 1MDB. Ia juga menamakan syekh itu sebagai Syekh Sabah Jabar Al-Mubarak Al-Sabah yang adalah anak kepada bekas Perdana Menteri Kuwait. Rakan kongsinya dikenal pasti sebagai sekutu Low, Hamad Al-Wazad dan peguamnya sebagai Saud Al-Dolmosan. Menurut Al-Kabas, kelima-lima mereka didakwa melakukan penggubahan wang haram dalam bentuk mata wang Cina bersamaan dengan KD 343 juta 700 ribu bersamaan dengan RM 4.95 bilion dengan mengetahui bahwa ia adalah hasil haram yang digelapkan daripada dana pelaburan Malaysia. Kabar itu juga melaporkan bahwa kes berkenaan telah ditangguhkan selama 2 tahun sebelum dibuka semula kerana pihak pendakwaan menghadapi halangan mendapatkan maklumat dari luar negara. Laporan itu tidak menghuraikan mengenai kesukaran tersebut atau siapa yang terlibat. Tetapi Sarawak Report berkata, ia menunjukkan kurangnya kerjasama daripada Malaysia. Sarawak Report dimaklumkan bahwa Kuwait tidak menerima kerjasama yang berguna daripada kerajaan Malaysia sepanjang tempoh ini dalam usaha mengembalikan berbilion-bilion negara yang dicuri. Sarawak Report hanya boleh merumuskan bahwa kegagalan Malaysia untuk bertindak berpunca secara langsung kepada hasrat bekas Perdana Menteri Najib Razak dan sekutu BN yang menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin untuk menutupi bukti lebih lanjut tentang rasuah oleh Najib. Kekurangan kerjasama ini nampaknya berterusan sehingga hari ini menyebabkan pihak berkuasa Kuwait meneruskan kes itu tanpa kerjasama Malaysia dan sememangnya tanpa Malaysia membuat tuntutan sewajarnya terhadap wang berkenaan. Sememangnya laporan media Kuwait hari ini Selasa menjelaskan bahwa perkara ini berlaku membawa kepada kegusaran kepada pihak berkuasa Kuwait mengenai kegagalan menerima maklumat daripada pihak antarabangsa yang bermaksud kurang kerjasama dari Malaysia, katanya. Pada tahun 2020, The Wall Street Journal melaporkan bahwa penyiasat Malaysia menemui jejak wang dari China ke sebuah bank China di Kuwait dan seterusnya ke entiti di Kepulauan Cayman yang dikawal oleh Low dan digunakan untuk membayar hampir 1 bilion dolar Amerika untuk aset yang dikuasainya di Malaysia untuk membayar hutang-hutang 1MDB. Urus niaga itu dilakukan dalam mata wang China, Yuan, untuk mengelak pemeriksaan daripada pihak berkuasa Amerika Serikat yang sedang menyiasat aktivitinya. Low menafikan salah laku tersebut, tetapi setakat ini tidak mengulas mengenai laporan WSJ itu. Tahun lalu, Bache yang berasal dari Kuwait memberitahu Malaysia Kini bahwa dia ada menawarkan diri untuk membantu siasatan SPRM. Low didakwa menggunakan syarikat Bache Al-Wasit untuk mengubah wang. Bache berkata apabila dia enggan bekerja sama, pegawai Kuwait mendakwa dirinya bersama keluarga dan rakan kongsinya sehingga memaksa dia melarikan diri dari negara itu ke Perancis. Bache berkata dia percaya bahwa dana itu adalah komisen yang diterima Low daripada firma Cina yang terlibat dalam projek infrastruktur besar di Malaysia.